gini ya, kita ini kan negara demokrasi yang menjunjung tinggi demokratis. Jadi setiap warga negara punya hak dipilih dan memilih. Setiap warga negara punya hak untuk mendukung dan tidak mendukung. Ya. Jadi itu hak setiap warga negara. Namun kami, kalau bertanya kepada kami sebagai Pemprov, Pemprov tidak ikut dalam politik praktis. Pemprov tidak ikut dalam dukung-mendukung. Pemprov tugasnya melaksanakan ya RPJMD 2017-2022 itu tugas kami di Pemprov di periode ini. Ya. Jadi kami tidak ikut dalam dukung-mendukung. Pemprov itu harus netral, harus independen, harus mandiri, tidak boleh ikut berpolitik apalagi dukung-mendukung. Kalau ada warga, sekelompok masyarakat, komunitas memberikan dukungan kepada siapa saja calon-calon yang beredar sekarang, itu hak warga negara. Ya.